Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanas, kembali lagi bersama saya pada perwakilan di Bonyami. Terbanas, setelah Kapolres bersama Pak Dinas Perdagangan pemerintah cek stok atau ketersediaan daging beku, sekarang tim juga mengecek ketersediaan minyak dan juga barang-barang lainnya. Berapa banyak penjualan hari ini per hari? Sekarang hari ini sekitar 30 galon ya, Bang. Berapa? 30 galon. Oke. 30 galon. Kemarin? Kemarin itu ada masalah. Harga normal, Bang. Hari pasar 18 tadi. Kurangnya 1.000 ya. Kalau kita jual per galon beda lagi, 15.500. Kalau per kilo kan beda plastik lagi. Iya, dibungkus lagi. Jadi 15.5, Bang ya, kalau per galon ya. Per galon. Kalau per bungkus 17.000. Berapa banyak stok itu, Bang? Ini masuk ini 20-an baru nih. 20 galon. Iya, ini masih bawa diisi lagi. Iya, ayo. Jadi habis hari berapa, Bang? Ini sekitar 20 galon. 50 galon ya. 20 galon. 20 galon tuh berapa kilo? 100. 400 kilo. Iya. Anu. Kan terkait minyak goreng hari ini, Bang. Minyak curah ini. Berapa kita jual hari ini, Bang? Harga 17.000. Per kilo. Untuk kita jual eceran atau per galon? Itu kalau eceran kan 17.000, kalau per galon itu 15.5 jadi modal. Ketersediaan aman, Bang ya? Ketersediaan seperti apa? Aman, aman. Untuk gula apa segala macam itu? Gula, tepung, beras. Kita kira di pasar ada. Kita ambil dari mana?